بسم الله الرحمن الرحيم 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 apa karena terlambat Adema Sunan Kalijaga tidak mempergunakan kayu jati bulat. Potongan-potongan kayu ini pun kalau dijadikan satu bisa jadi kuat Kanjeng Sunan Ampel. Begitu juga dengan kita. Kalau bersatu akan merupakan suatu kekuatan. Bukan begitu Kanjeng Sunan Bonang? Agung Demak didirikan dengan Condro Sengkolo Lawang Prus Gunaning Janda, berarti tahun 1399 Saka atau tahun 1477 Masehi. Penyempurnaan Masjid Agung Demak secara menyeluruh termasuk serambi dari Majapahit dengan Condro Sengkolo memet gambar bulus, ditafsirkan tahun 1401 Saka atau tahun 1479 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
terminal di pantai utara Pulau Jawa. Pada abad 15 adalah pintu pusat kegiatan ekonomi, kunci kemakmuran Majapahit. Dan sebagai adipati ketika itu, Aryo Tejo. Juga dikenal dengan nama adipati Wilwa Tikta. Kalijaga yang semasa kecilnya bernama Raden Syahid adalah putra Wilwa Tikta.
Nyara Mahid ngelatai gongso. Aduh, loko ini. Kepiye sih sing Joko. Belajar, jangan di situ. Tidak boleh pukul sembarangan. Ini pantangan ya. Aduh, Doro Sahib. Nanti saya kasih tahu sama Romo, ya. Jangan, Mo. Biar, tak kasih tahu. Sekarang, saya aturki sama Romo, ya. Doro, mau kemana? Bayi aku. Doro, Doro Sahib. Doro. Loh. Ngabur lagi. Wah, cilokon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah. Bukan alkam, alham. Dan ini bukan ngalamin, tapi alamin. Coba dengar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Coba ulang. Nyusung kono, Pak? Nggih, Ndoro. Sekian banyak demang. Hanya sampean, Demang Pemadi, yang menyampaikan upeti di bawah jumlah semestinya. Penduduk kami banyak orang susah, Kipate. Tapi kenapa demang-demang lain mampu mencukupinya? Itu dilakukannya dengan cara paksa. Bahkan lebih banyak upetinya yang diambil daripada hasil yang mereka dapat. Kasihan mereka. Tidak ada urusan. Demi kepentingan kerajaan, jangan pedulikan. Mereka datang mengeluh pada saya. Kipate, penyakit muntah berak berjangkit di mana-mana. Kematian terus meningkat. Dengan keadaan begini, apakah kita masih tega memungut upeti secara paksa? Mohon Syekh Kawelasan Kipate. Jangan pedulikan mereka. Sekali lagi sampai melanggar, tak capek kedudukanmu. Ya, di dunia ini memang banyak hal yang tidak adil. Kenapa, Pak? Nah, selama ini saya belum pernah lihat putra Dipati keluar sendirian dari Kadipaten. Tidak tahu kenapa saya senang berjalan sendirian. Hati-hati di jalanan, Ger. Raden ini kelak calon adipati. Rajin-rajinlah belajar, biar lekas pinter, ya? Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat itu menerangkan Allah hanya satu. Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Kepadanya lah kita bermohon. Dua hal yang harus diimani, dihayati serta dijalankan. Satu rukun Islam, kedua rukun iman. Keduanya itu harus sekaligus. Dan di dalam sholat kita telah berikrar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Begitulah orang kalau memegang senjata. Ilmu silat ini bukan untuk bela diri, tapi untuk mempertahankan. Oleh karena itu, kuatkanlah pertahanan kita sehingga lawan kewalahan dan menyerah. Dengan demikian, Doro bisa menyadarkan orang. Alhamdulillah, justru karena Allah yang Maha Besar, Doro Said mempunyai watak yang berbeda dengan orang lain. Lagi pula, kami sudah berusaha beberapa macam jalan. Tapi Doro Sahid seperti... Saya kira... Ya, ada sesuatu kekuatan di dalam jiwanya yang dibawa dari lahir. Om Dirgahayu Swastiastu. Sukar untuk diikat agar Doro Sahid betah di rumah. Tidak ada jalan lain. Tawakkaltu 'alallah. Insyaallah. Arahkan dan binalah. Astagfirullahaladzim. Apa? Thank you.
Tolong. Tolong, Pak. Ada apa? Ada orang meninggal, Pak. Innalillahi. Meninggal. Tolong, Pak. Pak, yang sudah meninggal sebaiknya kita urus sesuai dengan cara mereka, umat Buddha. Baik. Anak, ikut bapak ya. Ibu tidak mengerti. Mengapa Ananda tidak betah di rumah? Apa yang kurang? Justru berlebih, Bu. Kalau tidak di rumah, kemana? Keliling kampung. Tidak. Tidak boleh. Ibu tidak ingin mendengar lagi Ananda pergi keliling kampung. Mau apa ke sana? Ananda senang melihat pohon-pohonan dan sawah-sawah yang kering. Sungguh mengasyikkan. Apa? Mengasyikkan? Iya, Bu. Kejadian-kejadian itu sangat melekat dalam perasaan Ananda. Apa ibu pernah dengar? Ada 5 orang mati dalam keadaan sembahyang di sebuah rumah karena kelaparan. Cukup! Cukup! Apa ibu tidak menyesal kalau nanti ibu tidak akan melihat orang-orang kampung seperti berlomba muntah berak? Melihat keadaan itu sebagai penguasa, apa sampai hati membiarkan keadaan itu begitu saja? Diam! Tadi ibu minta supaya Ananda bercerita. Yang lain? Kenapa semua ini bisa terjadi, Bu? Apapun bisa terjadi. Tapi, dalam hal ini, Ananda tak perlu mengetahui. Majapahit kita ini dulu terkenal hebat. Hebat sekali. Ketika itu Mahapatihnya Gajah Mada. Tetapi setelah beliau meninggal dunia, kemudian disusul dengan mangkatnya Sri Baginda Hayam Wuruk, Wirabumi merasa berhak atas kerajaan itu. Majapahit kita yang kaya raya dan makmur ini akan runtuh dengan dinobatkannya Kusumawardhani sebagai ratu. Awit panjenengan ingsun yang berhak atas tahta kerajaan Majapahit, bukan Kusumawardhani, yang hanya seorang wanita. Bagaimana, Paman Begawan? Benar, tapi beliau hanyalah seorang putra selir. Rebut kerajaan Majapahit dari kekuasaan Kusumawardhani. Dengan nama Perang Paregre. Semua penguasa saling berebut tahta, sehingga dari tahun ke tahun perang saudara berjalan terus.
rakyat menderita dengan adanya perang. Apapun bentuk perang itu, semoga jangan pernah ada lagi. Jamkanlah Raden, tidak ada perang yang membawa kebahagiaan atau ketentraman. Selalu akibatnya seperti apa yang kita rasakan sekarang. Kemelaratan, kemerosotan budi, serta akhlak yang membuat rakyat kehilangan pegangan. Begitulah, Ger, kalau manusia cuma mementingkan keduniawian saja. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana kalian dapat? Dari mana? Keluarga kita keluarga beragama. Walaupun kita sakit-sakitan, kelaparan, tapi kita tidak pernah makan dari hasil curian. Tapi daging ini bukan hasil curian. Ini dikasih orang, Bu. Dalam keadaan susah sekarang, siapa yang mau memberi kita daging? Katakan, dari mana? Mencuri? Bukan, Bu. Lalu dari mana kalau bukan mencuri? Kalau ini hasil curian, akan Ibu buang. Kita tidak boleh memakan makanan yang haram. Bukan hasil curian, Bu. Betul, Bu. Ya. Anak-anak ibu, anak yang baik. Tunggu ya, Kakang akan kembali lagi.
sahit saka gudang nggawa panganan barang. Langgo sapa ya? Tidak tahu bagaimana cara saya untuk membalas budi ini. Jangan pikir ke situ, Bu. Ini bukan hutang yang harus dibayar atau dibalas. Terima kasih, Kang. Parang, Bu. Memalukan. Ananda mohon maaf, Bu. Mohon maaf serta ampun, Bu. Beginilah kalau terlalu sering keluar rumah. Untuk apa kau mencuri? Apa putra Adipati sudah menjadi pencuri? Apa kau tidak malu? Makanan yang dicuri tidak seberapa nilainya. Tapi, sedikit atau banyak, itu sudah menunjukkan akhlak dan budi yang rendah. Teramat jelek, sangat buruk. Raden Mas Sahid, putra Adipati. Semasa Ananda masih anak-anak, pernah berbuat kesalahan seperti itu. Tapi sekarang sudah besar. Terus terang dan jawab dengan jujur. Apakah kamu mencuri? Iya, Bu. Panggil Kiai Jaran Penoleh kemari. Inje, Sendiko. Wonten menapa, Ndro Ayu? Kiai, ada yang mau saya tanyakan. Kiai, apa hukumannya bagi seorang muslim kalau dia mencuri? Menurut hukum Islam, dipotong tangannya. Menerima dengan ikhlas hukuman itu, Bu. Untuk kali ini biar aku rotan saja tangannya. Oh.
mohon. Di sana dia mencuri. Di sana dia harus tidur. Dan kunci dari luar. Terima kasih kepadamu, ya Allah. Kau telah menyelamatkan aku dari kehilangan tanganku ini. Kak Mas? Kak Mas? Apakah benar Kak Mas mencuri? Ya Allah, mencuri itu dosa, Kak Mas. Kita kan pernah dengar apa kata guru kita. Bagi mereka yang mencuri di akhirat. Begitu juga pada anggota tubuh lainnya yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Ingat kan, Kak Mas? Bahkan kalau kita masih tidak mau mengaku juga, di akhirat maka anggota tubuh kita yang melakukanlah yang akan bicara. Mengaku. Kak Mas sudah tahu. Mengapa Kak Mas lakukan? Kak Mas sudah siap menerima dosa itu, Ki Ajeng. Kak Mas mencuri. Untuk apa? Kalau tangan kanan kita memberikan sesuatu kepada seseorang, tangan kiri kita jangan sampai tahu. Demikianlah sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak Mas? Kak Mas? Sakit sekali, Kak Mas. Tidak, Diajeng. Kak Mas. Sudah larut malam. Tidurlah, Diajeng. Tapi kan Kak Mas sedang sakit. Pergilah, cepat. Tidur atau takjub. Baca apa yang bisa diajeng baca. Thank you.
Kelihatannya amarah yang dibawa mengandung dendam yang akan dimuntahkan. Ada apa, Ananda? Maaf, Bu. Tidaklah baik mempunyai hati dendam sebagai muslim. Api. Sajae, ada sesuatu. Iya, Bu. Ananda sekedar ingin bertanya. Yo. Silahkan. Rasanya sukar dimengerti oleh ibu. Tidak. Ibu kira ibu bisa mengerti. Terima kasih, Bu. Keinginan Ananda agar Romo tidak lagi memerintahkan bawahannya untuk memungut upet dengan paksa seperti apa yang dilakukan oleh Demang Penata Bonto. Itu harus. Harus dilakukan dengan paksa. Kalau perlu dengan kekerasan. Mohon maaf, Romo. Tapi kenapa tanpa disertai dengan kebijaksanaan barang sedikit pun? Kekerasan. Ya, kekerasan. Maaf, Romo. Kenapa upeti tahun lalu yang panennya gagal diperhitungkan jadi satu dengan sekarang? Itulah kewajiban mereka terhadap pemerintahan di sini. Dan kemudian harus dikirim ke pusat kerajaan. Apa kita sampai hati melihat mereka mati kelaparan? Semua hasil dari daerah ini habis dikeruk oleh kerajaan. Tapi apa yang rakyat butuhkan? Dapatkah kerajaan memberikannya? Apa Romo tidak melihat apa yang diderita rakyat selama ini? Atau memang Romo pura-pura? Diam! Maaf, Romo. Keadaan rakyat sangat mengkhawatirkan. Tutup mulut lu. Mohon maaf. Sekali lagi, Ananda, mohon maaf. Ananda bicara ini hanya sekedar karena tanggung jawab kita sebagai muslim. Sekap dia di kamar. Ini sekedar tanggung jawab kita sebagai muslim. Sekedar tanggung jawab kita sebagai muslim. Ananda bicara ini hanya sekedar karena tanggung jawab kita sebagai muslim. Kemiskinan itu bisa membuat orang menjadi kufur. Menolong orang miskin berarti menjauhkan orang dari kekufuran. Kebenaran yang hakikilah yang bisa dipertanggungjawabkan kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucok.
pergi ke Demang Ponoto Bondo. Suruh kembalikan upeti yang diambilnya kemarin. Sendiko. Mengapa hal ini kamu adukan kepada Ndoro Adipati? Tidak tahu kukup kulon Ndoro. Kalau tidak, mengapa upetimu ini disuruh kembalikannya semua? Doro, Raden Mesai, Putra Adipati, kembalikan upeti-upeti itu kepada para petani. Baik, Doro. Bulan dengar, Kamas buku seorang petani sampai luka di rumah Demang Penoto Bondo. Diajeng, satu-satunya orang yang bisa mengerti dan percaya pada Kak Mas. Juga satu-satunya orang tempat Kak Mas mencurahkan isi hati selama ini. Tapi kenapa Diajeng malah sama dengan Romo, dengan ibu, dan orang-orang lain? Salah paham terhadap Kak Mas. Maaf, Kak Mas. Bukan maksud Ulan nuduh Kak Mas gitu. Rasanya tidak ada gunanya lagi Kak Mas berada di Istana Tuban ini. Mau kemana lagi? Mencari orang berilmu tentang tasawuf. Diajeng tahu. Mereka, segala apa yang dimakan dan yang dipakai harus diketahui dengan pasti bahwa semua itu berasal dari rezeki yang hak, halal, dan diridhoi Allah. Coba Diajeng renungkan. Apakah yang kita makan dan yang kita pakai selama ini bersumber dari rezeki yang hak, halal, dan diridhoi Allah? Kamas! Sini-sini ayo. Kalian tahu ini tempat apa? Sembayang. Sembayang umat apa? Buddha. Bagus.
di tempat sembahyang atau di tempat peribadatan lain tidak boleh dijadikan tempat bermain. Paham? Paham. Kalau umat Islam sembahyangnya di mana? Ayo, di mana? Masjid. Pintar, pintar. Ingat, peliharalah dan jagalah tempat peribadatan setiap agama. Ngerti? Iya. Kalian main di tempat lain saja ya. Iya. Ayo, ayo, ayo. Ampun ragu-ragu, monggo lho, monggo. Monggo, Ndoro. Ya, pasang lagi. Monggo. Nomor berapa? Nah, sinten monggo, Ndoro? Monggo, Ndoro. Buka. Sabar, toh.
Kapten, pukul kentongan. Mungkin dong. Itu juga. Ini. Oh, yang pendopo. Adil-adilnya. Tenang. Saudara-saudara, sekarang pulanglah. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan saudara-saudara. Bagaimana kejadian dengan istri saya ini, Pak? Pulanglah. Kejadian ini akan saya laporkan ke atasan saya. Sudah, Pak. Pulanglah. Harus saya dipoto mulih. Iya, habis kayak nokor baru. Pulanglah. Ayo. Kenapa ini mesti terjadi? Padahal dalam soal perempuan kami siap menyediakan dari Demang ke atas. Tapi mengapa sampai Ndoro memperkosa istri orang? Sekarang, apakah Ndoro masih membutuhkan perempuan? Maaf, Ndoro. Perempuan macam apa yang Ndoro inginkan?
keteguhan iman itu adalah modal dasar dari ketenangan hidup. Jeng Sunan. Lebay. Apakah sholat subuh tidak bisa siangan? Loh, kenapa begitu? Awong sedengi nanya kemulan kok mesti tangi sholat. Kalau tidak disengaja, ya boleh. Tapi seharusnya sholatlah pada waktu yang tepat. Daripadanya kita terlatih untuk menjadi orang yang bisa memegang waktu. Waktu yang tepat. Apa sampean sudah mulai sholat, Mas Godean? Sudah, Nyeng Sunan. Alhamdulillah. Hindarilah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh ajaran Islam kita ini. Satu hari 5 kali kita disuruh ingat untuk melakukan perbuatan yang baik-baik. Paham sedulur-sedulur? Paham. Nah, imanilah ini. Ini salah satu jalan menuju keselamatan dunia akhirat. Insya Allah. Ayo. Woo!
Allah, melakukan silap-silap. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus, jalan yang kau ridhoi. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa-dosaku sebagaimana engkau mengampuni dosa-dosa umatmu yang terdahulu. Dekatkanlah diri kepada Allah. Milikilah suatu petunjuk jalan sebagai tongkat menempuh hidup yang sementara ini, dan emas pada tangkainya yang selalu tergenggam. Gunakanlah untuk amal ibadahmu. Tongkat bertangkai emas yang bisa digunakan untuk amal ibadah. Betapapun sukar, berat, kau harus tempuh. Milikilah, dan itu harus menjadi bagian dari jiwamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kanjeng, apa boleh saya bertanya? Oh boleh Kisana, ada apa? Kanjeng belum seberapa tua, mengapa sudah memakai tongkat? Ya, sekedar untuk penunjuk jalan. Lebih-lebih kalau hari sudah mulai gelap. Boleh saya melihat tangkainya, Kanjeng? Ada apa? Ada apa dengan tangkai tongkat saya? Bukankah sekarang Kisanak sudah melihatnya dengan jelas? Saya ingin melihat tangkai tongkat yang Kanjeng genggam itu apa terbuat dari emas. Nanti setelah melihat, Kisanak ingin memilikinya. Tidak, saya cuma ingin melihat. Jadi Kisanak sedang mencari tongkat bertangkai emas? Iya Kanjeng. Oh, sebaiknya tidak usah. Nanti timbul keinginan untuk memiliki yang bukan miliknya sendiri. Astagfirullahaladzim. Maaf Kanjeng, ini tongkatnya. Saya bukan menangisi tongkat itu, tapi coba lihat ini. Saya telah mencabut nyawa rumput ini. Saya jadi pembunuh. Betapa besar dosa saya Kisana. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Kalau Kisanak cuma ingin benda. Benda apa? Allah. Itu lebih berharga daripada tongkat ini. Dengan emas-emas itu, Kisanak bisa berbuat apa saja. Apa yang Kisanak inginkan sudah di depan mata. Dapatkanlah. Selagi Allah memberi kesempatan, ambil dan gunakan dengan sebaik-baiknya. Thank you.
Kanjeng. Ada apa, Kisana? Mana kulang kalingnya? Bukan itu yang saya inginkan, Kanjeng. Kalau begitu, Kisana menginginkan tongkat bertangkai emas ini. Saya ingin diujang ilmu yang Kanjeng miliki. Misalkan air laut dijadikan tinta dan daun-daun di seluruh jagat ini dijadikan kertasnya, masih belum cukup untuk menuliskan ilmu Allah itu di sana. Tidak sebanyak itu yang saya mau tuntut. Saya cuma perlu satu titik. Titik ba itu, Kanjeng. Baiklah, Kisana. Tunggu di sini sampai saya kembali. Nesto akan tahu, Kanjeng. Allah. Mau selamatan. Lah, siapa sahibul bait? Kulo, Kanjeng Sunan. Ah, apa tetangga-tetanggamu sudah kau bagi masakan yang mau disedekahkan nanti? Belum, Kanjeng Sunan. Kulo tidak ada niat untuk membagikannya karena mereka berlainan agama. Tidak peduli mereka beragama apapun. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut agama dalam hal ini. Kita harus membagi tetangga apa yang kita masak. Nah, disinilah letak kerukunannya. Kewajiban kita bergotong royong sesama umat. Dengan demikian, kita bisa hidup tenang bertetangga. Sak desa, sak Jawa, bahkan sak jagat. Begitulah cara agama Islam di dalam mengatur umatnya. Nah, kalau ini kita jalankan, kita imani, insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Amin. Amin.
tidak akan ada lagi orang yang iri dan sirik, ribut dengan tetangga, dan tidak akan ada ribut antara desa ke desa. Lah iya toh? Iya. Akur sejawa, lansak jagat, gemah ripah loh jenawi, toto titi tentrem, tertora harjo. Nah, saya kira cukup sekian dulu. Sekarang marilah sama-sama kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menidurkan Raden Syahid sebagaimana Allah telah menidurkan Ashabul Kahfi. Duh, Kai, mau lagi ngopo? Dari tadi kok tidak bergerak? Wong patung kok. Nek patung ora iso bergerak, ya toh? Apa iya? Coba katake sing bener. Ana ambekane apa ora? Lho iya, iku wong lagi topo kok. Banget nang kono. Sing Joko Kali mbok nang ngono. Yo bener, iku sing Joko Kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya lal salah. Hayya lal falah. Qad qamati salah. Qad qamati salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
untuk melengkapi ilmumu, Jebeng. Pelajarilah semua ini. Alhamdulillah. Kau tidak akan mengenal Tuhanmu sebelum kau mengenal dirimu. Disinilah tempat untuk mencari dan menemukan dirimu. Nyepi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli. Silakan Jebeng. Monggo. Monggo. Allahu Akbar. Allah. Allah. Saat bahagia bagi Raden Sahib yang selama ini dikenal orang sebagai penjaga tali. Ada juga yang menyebutnya Kali Jaga. Sebagai mubalik, sebarkanlah agama Islam ke seluruh pelosok jagat. Tapi ingat, di dalam Islam tidak ada paksaan. Berpeganglah selalu pada ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Carilah mubalik sejati. Insyaallah akan mendapat tuntunan dan berkah daripadanya. Doro, minta berasnya. Bukan bawa beras, pasir, tahu? Di zaman peceklik, harga beras mahal, kita bakal dapat untung besar. Iya, Pak. Uangnya dikumpulkan, beli emas lagi ya, Pak. Huh? Biar emas kita jadi banyak, Pak. Pasir? Loro, berasnya jadi pasir. Hah? Pasir. Pasir? Iya. Loh, kayak apa, Pak? Kok jadi pasir? Jadi pasir. Coba lihat beras dalam gudang. Ayo, dilihat sana. Iya, iya, Nero. Ayo, ayo cepat. Lihat di gudang. Pasir, Pak. Ini juga jadi pasir, Pak. Aduh, semuanya jadi pasir, Pak. Kita melarat. Melarat, Pak. Melarat kita, Pak. Melarat, Pak. Berasnya semua jadi pasir, Nero. Pak. Berasnya dalam gudang, semuanya jadi pasir. Iya, Ndoro. Ampun, berasku jadi pasir. Mati aku. Aduh, Pak, kita tidak jadi beli emas, Pak. Kasihanilah, Ndoro. Kasihanilah kami. Apa? Dan. Aku sedang siap. Kau datang minta-minta.
Kami belum makan, Doro. Makan itu pasir. Ambil sana. Apa Doro ikhlas memberi pasir itu pada mereka? Kenapa tanya ikhlas segala? Kalau Doro ikhlas, dan jika Allah mengizinkan, pasti bisa mereka makan. Saya ikhlas. Ikhlas. Saya ikhlas. Maupun di gerobak, maupun di gudang, silakan. Alhamdulillah. Dadi ratu lan paringno marang kawulamu kabeh. Cambuki aku. Tak maumu, tak buatmu, supaya dia ngerti, sopo aku iki. Aku tanpa mantra, tanpa izin Allah, apa itu Allah? Ayo pada bubar, minggir. Ayo, cambuk ya aku. Lihat petisnya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Raden Sahid Kanjeng Sunan. Allah. Saya terpaksa kembali. Saya merasa hati ini masih belum putih. Harus seperti apa yang dikatakan liring sepuh sepi hawa hingkang sifat wisesowus masih harus ditempa lagi sentiko ang lampai Kanjeng Sunan. Jalan menuju pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah yumeneng imaning sun kolbul mukmin baitullah. Jelase yumeneng imaning sun kolbun kolep hati hati lah di hati ini apa yang dikatakan kolep mangling ing lenglengan telenging jejantung sing dadi lajere urip tempat pasebanane poro malaikat widodari jin setan lan siluman siluman setan dan lain-lain yang akan membawa keburukan dan dosa kepada kita harus dihilangkan, dipupus, pus, habis. Hati kita mesti bersih. Bersih seperti Baitullah. Kalau begitu, tidak boleh lagi ada sirik. Aku telah melukai hati kedua orang tuaku. Aku benci pada orang yang suka berdusta. Bukankah ini berarti hati dan pikiranku masih belum bersih? Kanjeng Sunan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Janganlah saya, tempalah saya, cucilah zahir batin saya ini, bagaimanapun caranya. Dikubur hidup-hidup.
Allah, 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 Jumeneng nyawa ningsun, nafsul mutmainah ma'rifatullah. Untuk mencapai tingkatan iman yang lebih tinggi, harus membuang nafsu yang akan membawa kita ke perbuatan dosa. Nah, pikirkanlah semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahuwa. Allahu ilahi ilahu wa wahidun Ar-Rahmanu innahu wallah ala zikrillahi ala tatma'in kulub. Allahu 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 la ilaha ilahu wa Allahu ilahi ilahu wa wahidun Ar-Rahmanu innahu wallah ala dulu seluruh tubuhmu dengan
dengan disertai baca doa. Kemudian bacalah ayat suci Al-Quran sebanyak 7 kali khatam. Allah. Tidak boleh batal pelari sembahyang. Allah. Astagfirullah Kanjeng Sunan. Allah. Lagi sebelum kau bisa menggugah serta meluluhkan nurani setiap insan dengan suara ayat-ayat suci Al-Quran yang kau bacakan.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terkenal dengan nama Perang Pak Rek-Rek jadi melata-lata dan berkepanjangan. Tersebutlah morat maritim Pak Rek-Rek. Artinya, rakyat jadi morat marit, hidup sengsara, menderita lahir batin. Di mana-mana timbul keonaran. Tiada lagi rasa tentram di setiap hati rakyat. Kemerosotan budi serta akhlak membuat rakyat kehilangan pegangan. Kesemuanya sudah tiada, direnggut derita. Mampukah anak ini melanjutkan kehidupan serta menentukan arahnya? Kalau sudah begini, siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini? Penyebar agama Islam dengan wafatnya Syekh Maulana Malik Ibrahim kemudian dilanjutkan oleh putra beliau yang dikenal dengan nama Sunan Ampel.
Beliaulah yang mencetak para mubalig besar, antara lain Sunan Giri, Sunan Bonang, Raden Fatah, dan banyak lagi yang berasal dari luar Jawa. Sebarkanlah agama Islam ke seluruh pelosok jagat, Nak Mas Kalijaga. Ngesto akan tabuh kerja Sunan Bonang. Tapi ingat, dalam Islam tidak ada paksaan. Sendiko ang lampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ilmu yang diturunkan tadi hanya untuk orang yang mempunyai pengetahuan dasar Islamnya cukup, serta mengerjakan syariat dan pengamalannya terus menerus kepada Allah, karena Siti Jenar. Kalau kau ingin mendengar atau belajar ilmu Allah ini, jangan dengan cara mencuri-curi, dan jangan menggunakan sihir. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai saat ini, Kisanak jangan lagi melakukan sihir. Sebagaimana yang Kisanak lakukan selama ini, itu perbuatan sesat, berlawanan dengan kita sebagai umat Islam. Ingat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu akbar. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Para demang,
diharuskan menarik upeti sebanyak-banyaknya. Bagaimanapun caranya. Begitulah nasib mereka. Apakah sampai hati membiarkan mereka itu demikian? Kanjeng Sunan Ampel, demi keadaan rakyat Majapahit yang sudah begitu parah, dan demi agama, kita serang saja Majapahit. Lebih cepat kita mendirikan pemerintahan sendiri. Itu lebih baik. Kita sudah punya kekuatan yang cukup. Dan kita sudah punya calon pemimpin yaitu Raden Patah yang sekarang sedang sibuk mencari pengaruh di pusat kerajaan. Maaf, Kanjeng Sunan Ampel. Menyerang Majapahit berarti memberontak terhadap pemerintahan. Yang semestinya kita sebagai muslim harus mentaatinya. Sebagaimana kita sholat harus mengikuti imam. Imam berarti pimpinan. Kita sudah sama-sama mengetahui keadaan di Majapahit ini. Dan percayalah, pada suatu saat nanti, riwayat Majapahit akan habis. Runtuh dengan sendirinya. Kenapa kita harus memberontak? Kenapa kita harus memberontak? Setelah kita melepaskan ikatan dari pusat kerajaan, tindakan selanjutnya kita akan menyerang pusat kerajaan Majapahit. Untuk itu, kita perlu persiapan yang secukupnya. Tidak. Apa karena Sunan Kalijogo masih cucu? Atau masih ada hubungan dengan Sang Noto Majapahit? Kita semua di sini, termasuk Raden Patah, masih sentana Majapahit. Sekurang-kurangnya masih ada hubungan tali persaudaraan. Saya tidak ada hubungan apapun kepada beliau-beliau. Saya tahu benar itu. Dan saya Siti Jenar pasti tidak akan berani berpihak dalam hal ini. Nasib rakyat sangat mengkhawatirkan. Mereka ini menderita kemerosotan budi serta akhlak yang membuat mereka kehilangan pegangan. Termasuk orang-orang yang sudah kehilangan kepercayaan kepada diri. Dan mereka ini tidak tahu lagi kemana mesti mengadu. Pindah-pindah
dikejar upeti yang menekan. Tidak berperi kemanusiaan. Jangankan makan. Untuk buang air besar pun sudah tidak bisa lagi. Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi. Kalau saja kita semua menyadari bahwa kita semua bersaudara, sama-sama keturunan Nabi Adam alaihi salam. Selain daripada itu, kita harus selalu ingat kekuatan sesuatu bangsa juga berada di tangan mereka. Jangan lupa, mereka adalah kita, kita adalah mereka. Biar bagaimanapun, mereka berhak hidup secara wajar. Suatu kaum tidak akan berubah kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Benar. Tapi apakah Raden Patah yang akan kita percayakan sebagai pimpinan dan kesemuanya yang hadir di sini setuju akan merebut kekuasaan Majapahit, menyerang, memberontak? Apakah kita orang Muslim dilarang beribadah di Majapahit ini? Apakah kita dilarang mengembangkan agama Islam? Karena ada kebebasan beribadah, mengembangkan agama Islam, dan selama mereka tidak membawa kekufuran pada kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyerang, menjatuhkan serta memberontak terhadap Majapahit. Ingat, pemerintah itu umaro, pimpinan yang harus kita patuhi, ikuti. Kalau pimpinan itu salah, sebagai Muslim wajib kita mengingatkannya. Kalau pimpinan itu masih saja melakukan kesalahan terus, atau tidak mau diingatkan, berdoalah kita. Semoga pimpinan kita mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang dikehendaki, diridhoi Allah. Kelihatannya belum ada kesatuan dan kebersamaan di antara kita. Ya, saya khawatir. Umur di tangan Allah. Tapi kalau saja saya meninggal dunia lebih dahulu, rasanya akan ada perpecahan di antara kita. Insya Allah tidak akan pernah ada, Kanjeng Sunan Ampel. Apalah gunanya perpecahan kalau rakyat juga yang menjadi korban. Alhamdulillah, kita sudah berhasil mengurangi penderitaan rakyat.
kita telah dapat meluruskan jalan mereka dari kesesatan. Satu hal yang harus diingat. Tugas kita adalah memarah Panatagama Panduming Dumadi. Artinya, mengajarkan dan menyiarkan agama guna pedoman dan penerangan hidup. Demi keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Marilah kita mempergiat menyebarkan agama Islam ini. Sebagaimana kita maklum bahwa di daerah ini tidak hanya kita umat Islam, tapi juga ada umat lain, yaitu umat Hindu. Harus kita ketahui pula bahwa bagi mereka hewan lembu itu dianggap suci. Ingat itu, agar tidak menyinggung perasaan mereka, serta demi terjalinnya hubungan baik antara penduduk di sini, maka saya wasiatkan bagi umat Islam di Kudus ini tidak boleh memotong hewan lembu. Biarkanlah hewan itu mati secara wajar. Kecuali babi. Nah, itu boleh kita potong dan kita makan. Astagfirullah. Ya, Kanjeng Sunan? Sampean makan babi, Kisana? Ya, dulu. Sekarang? Enggak tuh, celeng makan. Tuh, pada baik. Babi karo celeng ya pada baik. Lele. Kalau tidak tahu, tidak apa-apa. Sekarang sudah tahu, tidak boleh. Babi itu haram. Jelas itu ada dalam Al-Quran. Masih banyak hewan lainnya yang boleh dimakan. Misalnya ayam, kambing. Wah, kalau kambing nggak bisa itu saya. Kenapa? Orang-orang yang datang dari seberang lautan itu suka sekali kambing. Malahin. Pinjam duitnya. Buat diganti dengan apa? Gua sudah ludes. Jangan bikin ribut di sini. Kalau sudah kalah dia sudah. Nih. Jangan pakai minum-minum segala. Mau dibayar dengan apa? Hah? Ayo, pergi. Ya. Pergi. Sayang. 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 Gendong. Gendong. Istri satu, anak cuma satu, susah diurus. Ulya ayuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abadtum.
Wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Surat ini menerangkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Istri apa kamu? Siapa yang bernama Saim? Coba hampiri suaminya. Siapa sampean? Sunan Kalijaga. Pantas kacau rumah tanggaku. Lihat kerbau-kerbau itu. Mau saja ditutup hidungnya, mengikuti agama baru sampean. Goblok. Goblok semuanya. Apa sampean pikir agama baru ini bisa merubah kerbau-kerbau itu dari kemiskinan? Heh? Bisa kaya raya? Seperti Demang, Adipati, atau penguasa lainnya? Agama itu bukan atau tidak menjanjikan seseorang menjadi. Kaya. Tapi untuk membuat, menuntun agar manusia itu berakhlak baik, berbudi pekerti. Bohong! Sampean percaya sama dia? Hah? Jangan, Kang! Cepat, jangan! Cepat, Kang! Diam saja kamu dipanggil sama suami, ha? Ayo pulang! Cepat! Ayo! Angkoro itu memang gila, Kangjeng Sunan. Sudah, nanti saya kasih tahu Nur Demang. Rasakan ketangan itu. Belajar agama baru. Setan alas. Kamu kira aku tidak tahu agama Hindu, Buddha, Islam? Tapi buat apa? Buang-buang waktu. Memang kamu
Lebih senang kau membuang waktu ke tempat judi, ke tempat minum, dan... Diam! Kamu memang lebih baik dibunuh! Bapak! Dari mana kue kentoh? Dari Wihoro, Pak. Wihoro? Setan kecil! Angkoro, sampean tahu, bagi orang yang menganiaya anak istrinya, hukuman apa yang akan didapat di kerajaan Majapahit ini? Ini bukan daerah Majapahit, Ndoro. Ini daerah Wali. Semprul kamu! Wali itu pendito, bukan ratu. Tapi sebaiknya Ndoro Demang tidak terlalu kasar terhadap Pak Angkoro tadi siang. Orang Sinting itu perlu dikasar, Kanjeng Sunan. Dia itu pemabuk, penjudi. Benar. Tapi kalau kita pikir dalam-dalam, kesalahannya adalah kesalahan kita juga sebagai pimpinan di sini. Lah, kenapa tempat judi diizinkan? Dari situ kami dapat uang banyak demi upeti untuk pusat kerajaan. Apa tidak ada jalan lain? Rasanya tidak ada yang bisa didapat lebih mudah dari itu. Lah, itu gunung-gunung, hutan-hutan itu, semua itu kan milik kerajaan. Iya. Kenapa pedagang-pedagang begitu mudah mengambil dan menjual hasil hutan yang jelas-jelas milik kerajaan? Apakah mungkin di antara sentana-sentana menutup mata? Mustahil. Untuk apa itu dilakukan? Kemungkinan itu bisa saja kalau memang masih ada orang yang dihinggapi setan. Untuk memperkaya diri, Kanjeng Sunan. Iya. Padahal dengan uang itu kita bisa meniadakan judi. Berapalah jumlah uang yang didapat dari hasil judi dibandingkan dengan kerusakan akhlak yang bisa membuat mereka sesat? Salah satu dari modal hidup itu adalah akhlak, budi pekerti. Nah, oleh karena itu, kita sebagai umaro harus tahu sebab-musababnya. Harus bijaksana mengatasinya dan harus bisa mengayomi. Buatlah rakyat menjadi tentram. Ada rasa aman pada diri mereka. Jangan membuat mereka jadi takut pada kita. Dan jangan membuat mereka jadi seperti Angkoro. Dari baik, kaya, sampai akhirnya jadi penjudi, miskin, dan kejam. Angkoro itu tahu segala agama. Termasuk agama kita ini, Islam. Percayalah, orang tahu itu belum tentu mengerti. Untuk itu perlu diberi pengertian. Sentuh.
itu hatinya, perasaannya, sampai dia sadar. Saat ini, masih banyak lagi angkoro-angkoro lainnya yang masih harus kita sadarkan. Tidak. Tidak mungkin. Orang tuaku beragama Hindu. Beliau hidup tenang dan kaya. Mertuaku beragama Buddha. Pengikut yang setia. Hidupnya tentram, juga kaya. Kekayaannya beliau turunkan kepada kami. Tapi kayakah aku sekarang? Tenangkah aku? Aku tidak tenang. Kang. Aku tidak tenang, Yam. Sudahlah, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng. Monggo, Pangkoro. Monggo, Kanjeng Sunan. Monggo. Monggo, Pak. Saya tidak tenang, Kanjeng Sunan. Ketenangan itu adanya di sini, Pangkoro. Untuk mencapai ketenangan itu, orang harus beragama. Saya harus memeluk agama apa, Kanjeng Sunan? Pak Angkoro kan tahu segala agama yang ada di Jawa ini. Pilih salah satu. Oh, jangan diambil semua lalu dicampur adukkan jadi satu. Atau dianggap sepele semua. Kalau saya memeluk agama Islam, bagaimana, Kanjeng Sunan? Kenapa agama Islam yang Pak Angkoro pilih? Kanjeng Sunan sudah menyelamatkan saya dari hukuman Doro Demang. Dan istri saya sudah memeluk agama Islam. Kalau mau masuk ke salah satu agama, yo jangan pamrih. Jangan karena istri atau karena hal lainnya. Tapi harus atas dasar keyakinan. Kang Bas. Kang. Kang Mas. Di mana Gento? Ya, Mak. Gento. Gento. Didiklah Gento, Kang Mas. Rasanya aku tidak tahan. Kang Mas harus beragama. Istri apa kamu? Pulang! Ayo pulang! Kang yang minta maaf.
Barangkali sudah suratan. Ikhlaskan kau. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang dinamakan kiamat. Itu baru kiamat dunia. Siksa pada diri manusia yang diakibatkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Tapi nanti, pada hari kiamat yang dijanjikan Allah, semuanya akan hancur. Itu yang harus kita yakini. Salah satu dari rukun iman. Masya Allah. Apa yang benar kiamat itu ada? Sebagai muslim harus percaya itu. Loh wong, saya cuma sebagai pendengar kok di sini. Kafir kamu, kafir, usir dia, sabar, ingat, jangan gegabah menuduh seseorang itu kafir. Karena itu merupakan suatu hukuman. A'udzubillah min zalik. Dia bukan Islam Kanjeng Sunan. Biar Pangkoro. Apa salahnya kalau ada orang yang mau mendengar? Batu sebesar apapun, kalau tertimpa tetesan air terus menerus, akan hancur. Bukan begitu? Nah, pada hari kiamat nanti, tiada lagi keterima segala minta ampun serta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelumnya, Allah telah menurunkan Al-Quran untuk dipelajari, dihayati, serta diimani. Mana yang diperintahkan Allah dan mana yang dilarang Allah. Tiada terperihkan siksa Allah di akhirat nanti. Siksa yang teramat berat. Manusia itu siapa yang menerangkan atau menjelaskan? Apabila bintang kita jatuh bersemangat dan manakala lautan dijadikan peluang dan bila mana kuburan-kuburan dibongkar, maka yang kedua akan mengetahui apa yang telah dijalankannya.
Siapakah yang telah mempercayakan kamu buat akan ada Tuhan yang maha yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadian dan menjadi. Dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki. Bahkan kamu menciptakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bahkan tidak malaikat-malaikat yang mengawal, yang menjaga omongan dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaan. Sedulur-sedulur percaya dan yakin akan adanya hari kiamat. Yakin. Percaya. Percaya. Bagus. Begitulah. Kalau Allah menghendaki sesuatu, kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Kami mengerti maksud Ndoro Bupati Blambangan mengirim Kisanak ke Pengging ini. Persoalannya hampir sama. Bukan begitu, Ki Ageng Selo? Betul. Cuma bedanya, kecemasan kami terhadap para wali yang telah sedemikian luas pengaruhnya. Kami khawatir mereka akan merusak budaya nenek moyang kita. Ki Ageng, jawaban apa kiranya yang akan kami bawa ke Blambangan? Datanglah lagi nanti. Kami di sini juga sedang berusaha menandingi para wali. Kami di sini sekarang sudah punya cukup banyak santri. Mereka juga penyebar agama Islam. Sampaikan sembah sujud kami ke Haribaan. Pendoro Bupati Blambangan yang mulia. Tidak ada yang mulia di antara kita semua. Dan di hadapan Allah, kita semua sama. Buktinya, lihat
Banyak pesantren-pesantren dan masjid para wali sudah tidak lagi didatangi orang. Sudah sepi. Mereka lari dan belajar kepada Kanjeng Syekh Siti Jenar atau kepada santri-santrinya yang terpercaya. Antara lain, ilmu Kanjeng Syekh Siti Jenar seperti yang sudah sedulur-sedulur saksikan tadi. Beliau menurunkan ilmunya langsung dengan pembuktian. Nah, ini satu lagi. Coba perhatikan. Lihat. Lihat, sedulur-sedulur. Sekarang yang ini. Ini bukan ilmu sembarangan. Ilmu ini lebih tinggi dari ilmu para wali yang ada di tanah Jawa. Karena sumbernya juga dari seorang wali yang ilmunya lebih hebat dari para wali yang lain. Bagaimana Pak Kaji? Pak Kaji bisa? Ini ilmu Tuhan Pak Kaji. Mereka tahu ketinggian ilmu saya Pak Kaji. Telur-telur itu sudah waktunya menetas. Saya tahu. Tetaskanlah kalau bisa. Kehebatan saya, Pak Haji sudah lihat kan? Coba sekarang Pak Haji. Insya Allah. Coba pindahkan telur-telur itu ke bawah pohon sana. Monggo Pak Haji. Hanya karena Allah semata. Silakan saja. Lihat ke telur-telur itu. Thank you.
Terimalah hak Kisanak. Ilmu tidak untuk diperagakan, tapi untuk diamalkan. Terimalah. Bagaimana Kanjeng Syekh? Kalau ada yang menyatakan Kanjeng Syekh bid'ah, murtad, musyrik dan tukang sihir, saya mesti bilang apa kalau begitu Kanjeng Syekh? Alhamdulillah, orang boleh mencela kita, menghina, mengejek dan memfitnah, asal jangan kita seperti orang itu, apalagi takabur, termasuk memperagakan ilmu. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat dan dekat kepada Allah. Eling, eling lan mituhu marang Gusti Allah. Loh, iya kan Pak? Mesti eling, mituhu. Pokoknya kita bisa berbuat apa saja kalau eling lan mituhu. Mas, kalian belum benar Islamnya. Tidak memberi salam terlebih dahulu. Kayak curu. Maafkan kami, Kanjeng. Saya tahu maksud kedatangan para utusan terhormat dari Pengging. Sampaikan saja pada Noro Bupati. Saya mau bantu kalau urusan agama. Urusan pemerintahan, saya tidak mau ikut campur. Itu berarti Pengging menolak ajakan kita. Bagaimana, Paman? Jelas. Karena Pengging dan kelompok wali sedang main lihat-lihatan. Memang, apalagi tersiar berita bahwa para wali telah mencalonkan Raden Patah sebagai Sultan di Bintoro Demak. Apa maksudnya itu, Kanjeng? Itu satu taktik untuk mengizinkan jalan, karena beliau masih ada tetesan darah Majapahit. Ki Ageng Pengging juga masih ada darah Majapahit. Itulah sebabnya mereka saling curiga, sedangkan di antara para wali itu sendiri ada perpecahan. Perpecahan? Ya, semenjak mangkatnya Kanjeng Sunan Ampel, pimpinan para wali sekarang dipegang oleh Kanjeng Sunan Kiri. Saya tidak mengerti mengapa Dimas Sunan Kalijogo menggunakan ini. Apa ini ajaran Islam? Saya pun tidak mengerti mengapa Kanjeng Sunan Kiri baru mempersoalkannya sekarang. Justru pada saat memperingati 100 hari wafatnya Kanjeng Sunan Ampel. Kenapa tidak dulu-dulu? Ya, karena baru sekarang ini kita berkumpul tanpa ada orang lain di antara kita. Kenapa Dimas menggunakan kemenyan, bunga-bungaan, dan lain-lain ini? Bukankah Rasul menganjurkan agar kita selalu rapi, bersih, dan menggunakan wangi-wangian? Setiap sholat Jumat pun, kita dianjurkan menggunakan wangi-wangian. Apakah sholat Jumat itu bukan ibadah?
Tapi Sunan Kali membakarnya saat peringatan akan dimulai. Saat membaca doa. Sholat Jumat itu bukan hanya berdoa, tapi juga menghadap Allah. Dulu, kemenyan itu digunakan menyampaikan doa untuk nenek moyang lewat asapnya. Itu dulu. Tapi sekarang cukup dengan ini. Yang pasti, kemenyan itu tidak boleh. Adakah tertulis jelas nama kemenyan itu? Adakah penjelasan atau kejelasan mengenai jenis, bentuk, atau nama dari wangi-wangian itu? Kalau orang Jawa menganggap kemenyan, setangki, bunga-bungaan itu wangi, apa salahnya kalau mereka menggunakan? Tapi Sunan Kali kan bisa melarangnya. Untuk apa melarangnya? Untuk apa kalau cuma membuat mereka tersinggung dan kemudian kita tidak berhasil mengislamkan mereka? Memang Sunan Kali lah yang selalu lain cara pendekatannya kepada rakyat. Tidak ada cara lain, Kanjeng Sunan Kiri, selain mendekatkan hatinya, sentuh perasaannya, sesuaikan dengan kebiasaannya, yang kemudian setelah mereka merasa cocok, sesuai, lalu kita rubah sedikit demi sedikit. Bukankah kesemuanya itu telah kita musyawarahkan terlebih dulu? Tapi ingat, janganlah merendahkan martabat Sunan, wali, dengan berpakaian mulung seperti itu terus-menerus. Kanjeng Sunan Kudus, kita punya budaya sendiri. Gunakanlah itu. Dengan begini, saya bisa mendekatkan diri, bergaul dengan mereka. Tidak ada jarak antara kita dengan mereka. Ada sambung rasa. Lagi pula iman Islam seseorang bukan terletak di pakaian, tapi di sini. Yang penting bersih, aurat tertutup. Hari ini, setan-setan sedang bertengger di dada sedulur-sedulur. Lupa akan firman Allah. Kalau ada perselisihan di antara kita umat Muslim, kembalilah pada Al-Quran. Kenapa sedulur-sedulur lupa? Kenapa? Maaf Kanjeng Sunan Giri, semestinya hal ini tidak boleh terjadi. Apalagi Kanjeng Sunan sebagai pimpinan kami di sini. Kita harus ingat akan bahaya Islam yang berpusat di Pengging, yang perkembangannya begitu cepat, penyebarannya dan cara mengajarnya yang berbeda dengan kita. Apakah kita tidak merasa curiga sama sekali terhadap Syekh Siti Jenar alias Syekh Lemah Abang itu? Maaf, Kanjeng Sunan Bonang. Tidaklah baik berprasangka buruk terhadap orang. Itu pun termasuk dihinggapi setan. Soal Syekh Siti Jenar, saya telah menyaksikan anak buahnya berceramah. Anak buahnya bukan berarti Syekh Siti Jenar. Apakah Sunan Kali benarkan cara Syekh Siti Jenar yang musyrik itu? Bid'ah
Murtad? Wallahualam. Saya belum pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Menurut Imam Ghazali, melihat lebih baik daripada mendengar. Saya rasa benar Kanjeng Sunan Bonang. Hari ini setan-setan sedang bertengger di dada kita. Maafkan saya, Kanjeng. Sama-sama, Kanjeng. Maafkan saya, Kanjeng Sunan Bonang. Sama-sama. Sunan Mulia, maafkan. Maafkan saya. Maafkan Kanjeng Sunan Kudus. Alhamdulillah. Maafkan Kanjeng Sunan Kudus. Maafkan. Tarik nafas dan ingat Tuhanmu. Jangan memelihara perasaan tidak baik di dirimu. Itu hanya melahirkan perbuatan sesat. Manusia diturunkan ke bumi ini untuk saling menolong, rukun dan menjalankan segala perintahnya, serta menjauhkan segala larangannya. Bukan untuk bermusuhan, saling menjatuhkan, fitnah, atau perbuatan-perbuatan lain yang menyesatkan kita. Maafkan kami, Kanjeng Se. Karena Allah mau memaafkan umatnya, maka aku mau memaafkan sedulur-sedulur. Kanjeng Seh, maaf abang. Izinkanlah kami menuntut ilmu Kanjeng. Tidak usah bilang, datang saja ke pesantrenku. Kalau menuntut ilmu di sini, jangan terlalu cepat membicarakan atau mempertanyakan kedudukan Tuhan. Carilah dulu dirimu sendiri. Hei, wong anyar, kudu yakin, bersungguh. Kalau gagal, kepala sampean bisa menjadi kepala hewan. Tapi kalau berhasil, sampean bisa melihat manusia-manusia lain berkepala hewan. Monggo, Ki Ageng. Di dalam Al-Quran, Allah berjanji, mintalah apa yang kau mau,
niscaya akan kuberi. Benarkah itu Kanjeng Syekh? Allah tidak pernah mungkir janji. Kalau minta memindahkan kerajaan Majapahit ke Pengging, mintalah. Ingat, berdoa dan berusaha. Percayalah, suatu saat nanti tetesan darah Majapahit juga akan menguasai tanah Jawa ini. Kendati pun Ki Ageng Pengging sendiri itu tidak dapat menikmatinya. Paling kurang, turunan Ki Ageng nanti akan mendapat giliran. Saya akan bantu. Kanjeng Syekh. Lebih baik. Jangan bicara untuk orang yang di atas saja. Kami semua yang di bawah ini juga ingin mendengarkan. Ya, ya, ya. Menurut ayat suci Al-Quran, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Lah iya, kalau begitu Tuhan manunggal dengan kita. Lah iya, itu yang dikatakan manunggaling kaula gusti. Betul itu Kanjeng Syekh, manunggaling kaula gusti. Ya. Ya. Ya itu. Betul itu. Nanti saya turunkan ilmu manunggaling kaula gusti itu. Tidak benar itu. Jawaban Syekh Siti Jenar itu menyesatkan. Ini bisa menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Bertindaklah cepat. Tapi harus bijaksana. Kebijaksanaan memang diperlukan, tapi harus ada batasnya. Bagaimana, Dikmas Raden Pata? Ya. Demi keutuhan umat Islam. Ya, baiklah. Kita undang segera Syekh Siti Jenar. Kanjeng Syekh Siti Jenar diundang ke persidangan wali. Syekh Siti Jenar tidak ada. Yang ada Syekh Lemah Abang. Kanjeng Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang diundang ke persidangan wali. Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang tidak ada. Yang ada Pangeran Sejati. Ini amanah dari Kanjeng Sunan Giri. Kalau tidak mengerti juga, Sejati ini Pangeran Mulyo. Jangan lupa. Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Pangeran Sejati atau Sejatine Pangeran Mulyo. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Undang Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Pangeran Sejati atau Sejatining Pangeran Mulyo. Saya segera datang. Rupanya Allah masih memberkahi kita.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami mengundang di Mas Syekh Siti Jenar kemari untuk bermusyawarah tentang ilmu Allah. Soal ilmu Allah, tidak ada yang mesti dimusyawarahkan di antara kita. Betul. Tapi pelaksanaan pengamalannya yang diragukan bisa membuat sesat. Siapa yang diragukan dan yang sesat? Syekh yang diragukan. Kalau Syekh Siti Jenar yang sesat, tidak apa-apa. Tapi orang banyak, rakyat, itu urusan mereka terhadap Allah, bukan kita atau saya. Mereka sesat di luar kehendaknya. Bodoh mereka itu namanya. Astagfirullah. Kalau seorang murid yang bodoh, tapi kalau semua sesat, yang mewejang harus bertanggung jawab. Sama saja, satu atau banyak, mereka tidak mengerti apa yang saya wejang. Itu artinya ajaran saudaraku tidak bisa dimengerti, tidak bisa diterima mereka, karena dasar pengetahuan keislaman mereka belum memadai. Akhirnya menjadi minyak warana. Minyak warana? Membuka rahasia Allah. Jadi Allah punya rahasia. Percayalah, Allah tidak merahasiakan segala sesuatunya terhadap umatnya. Baca dan pelajari kembali kitab suci Al-Quran, hadis Rasulullah, dan kitab-kitab lainnya. Apakah itu kitabnya Syekh Abdul Qadir Jalani, Al-Tabrizi, atau Al-Hal? Kami di sini bukan orang yang baru masuk Islam. Itulah bukti bahwa saudaraku tidak bisa melihat orang yang diajak bicara. Boleh saya bertanya saudaraku Syekh Siti Jenar? Silakan. Kitab yang disebut terakhir tadi sangat berkesan dan berpengaruh dalam diri saudaraku. Pasti. Barangkali sudah menjadi darah dagingku, kitab Al-Halat itu. Benarkah saudaraku mengaku pangeran sejati alias sejati ning mulio yang berarti Allah? Ya, betul. Bagus. Jelaslah sudah persoalannya. Saudara kita yang satu ini adalah Al-Halat Jawa. Mengaku dirinya Allah. Monggo Kanjeng Sunan Kiri. Baik. Al-Halaj di Baghdad dihukum had, dihukum mati karena murtad. Bagiku dihukum had atau tidak sama saja. Maut bukanlah yang harus ditakuti. Lillahi ta'ala. Kematian seseorang bukanlah di tangan manusia. Pasti. Itu hal yang pasti. Tapi karena hukuman itu merupakan kematian seseorang, maka tidaklah pribadi-pribadi yang melaksanakannya. Hukuman itu baru bisa dilaksanakan insya Allah nanti, setelah saudara kita Raden Patah sudah resmi diangkat menjadi sultan. Masih ada kesempatan bagi saudaraku untuk bertobat. Bukan kepada manusia tempat bertobat. Cukup! Kejadian apa, nak? Di masjid yang Mbah bikin dulu, sekarang sedang berkumpul. Hah? Para wali.
Kelihatannya Kanjeng Seh Siti Jenar dikeroyok oleh para wali lainnya, Mbah. Pasti Kanjeng Seh Siti Jenar bisa menangkisnya, kan? Hah? Tapi terhadap Sunan Kalijaga? Kelihatannya Kanjeng Seh Siti Jenar kewalahan. Setiap ucapannya bisa dilawan, Mbah. Dia diikuti terus oleh Sunan Kalijaga. Dikuntit. Keduanya padha seimbang. Padha pintere lan padha saktine. Bismillahirrahmanirrahim.
siapa. Kalau sudah begitu, Kanjeng Sunan Kali Jenar dihukum atau tidak, Mbah? Ya, tidak tahu. Tidak tahu si mbahnya. Kanjeng Sesi Tijenar bisa juga dihukum, bisa juga tidak. Katanya Kanjeng Sesi Tijenar bisa juga mukso. Kalau dihukum, digantung atau dipancung, Mbah? Kalau dipancung itu diapakan, Mbah? Katanya orangnya disuruh sujud. Allah. Kemudian lehernya ditebas. Ya Allah, ampunilah